I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, tak pernah rasa bahagia macam ni. Dapat hadiah cincin, peminat tak sabar tengok Puteri Sarah naik pelamin kali kedua. Perkongsian Puteri Sarah Liana di TikTok telah mencuri perhatian peminat di media sosial apabila pelakon jelita itu dilihat meluahkan rasa gembira kerana dihadiahkan dengan sebentuk cincin oleh seseorang. Dalam video itu, Puteri Sarah mengucapkan rasa syukur dan mengakui tidak pernah rasa sebahagia itu apabila mendapat hadiah daripada orang lain. Gara-gara perkongsian itu, peminat Puteri Sarah tertanya-tanya sama ada pelakon drama Andai Itu Takdirnya itu telah menemui cinta hati yang baru. Ruangan komen hantaran tersebut juga dipenuhi komen-komen berbaur sokongan serta mendoakan agar Puteri Sarah menemui bahagia dengan jejaka yang lain kelak. Difahamkan Puteri Sarah menerima cincin tersebut daripada perniagaan affiliate yang dilakukan bersama sebuah jenama dan diberikan ganjaran mewah berkenaan. Sekian info hari ini. Terima kasih.